Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Impian seorang wanita bernama Kak Seri untuk terus tinggal di rumah idaman berharga RM350,000 musnah apabila menyedari telah ditipu. Segala kebohongan itu terbongkar apabila dia naik ke atas bumbung rumah untuk memeriksa selepas ada munculkan bunyi mencurigakan ketika angin bertiup kuat. Kak Seri bagaimanapun sungguh terkejut tatkala melihat rangka bumbung rumahnya hanya diikat serta dicantumkan menggunakan double tape. Tanpa melengahkan masa, wanita tersebut terus membuat aduan kepada pihak berwajib sehinggakan lesen syarikat kontraktor itu telah ditarik balik. Jengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut sama terkejut melihat keadaan rumah berkenaan. Malah tak kurang juga ramai yang cukup marah kerana ada pemaju sanggup memperkotak-katikkan keselamatan individu lain.